Siapa yang tak kenal dengan buah manis dan segar ini? Belimbing. Buah asli yang berasal dari Indonesia, India, dan Sri Lanka ini sudah sejak lama menjadi tanaman yang diusahakan oleh masyarakat di berbagai daerah di Nusantara. Selain dinikmati sebagai buah segar, belimbing juga bisa diolah menjadi berbagai makanan dan minuman ringan. Di kawasan Karangsari, Kabupaten Blitar, merupakan salah satu daerah pusat penghasil belimbing di Jawa Timur. Atas kegigihan masyarakatnya yang digawangi oleh Pak Imam Surani, sejak tahun 1985, daerah Karangsari mulai membudidayakan belimbing varietas andalan yang menghasilkan buah kualitas baik. Buah belimbing merupakan tanaman yang bisa berbuah sepanjang tahun tanpa mengenal musim, sehingga dapat dipanen setiap bulan. Kaya akan air dan serat, belimbing menjadi salah satu buah yang baik bagi pencernaan kita. Dari 100 gram belimbing, akan memberikan sekitar 34 mg vitamin C tinggi yang berguna sebagai antioksidan dan menjaga tubuh dari infeksi dan radikal bebas. Kesegaran buah belimbing juga bermanfaat menjaga tekanan darah karena mengandung mineral dan elektrolit seperti kalium, fosfor, dan zat besi. Buah yang kaya air serta memiliki rasa segar dan manis ini bisa dibuat menjadi sari belimbing, jenang, pepak gambir, permen, hingga kurma belimbing. Di tempat pengolahan belimbing Cemara Sari ini, aku bersama keluarga Pak Kawit akan mengolah belimbing menjadi salah satu cemilan yang banyak dinikmati pelanggan, yaitu kurma belimbing. Untuk diolah, buah belimbing segar dibuang bagian pinggirnya dahulu karena bagian ini tidak enak untuk dimakan. Barulah kemudian belimbing dicuci bersih hingga siap untuk diolah, selain membersihkan kotoran yang melekat. Bersama Ibu Pinti, belimbing yang sudah dibersihkan ini akan diolah menjadi kurma. Olahan ini merupakan sejenis manisan berbahan baku buah belimbing dengan rasa yang mirip buah kurma. Untuk menjadikan buah belimbing berbentuk bintang, maka buah belimbing dipotong kecil-kecil mengikuti bentuk tekstur buahnya itu sendiri. Potongan buah, ketebalannya berkisar antara 1 cm saja. Untuk dijadikan kurma, maka buah belimbing potong nantinya akan dimasak dengan karamel gula putih sebagai pemanis dan pengawet. Untuk itu, sebelum dimasak dengan gula, maka buah belimbing direbus terlebih dahulu. Tujuannya, agar buah menjadi matang dan layu, serta mudah menyerap karamel gula nantinya. Irisan buah belimbing dimasukkan ke dalam panci berisi air yang sudah mendidih. Setelah itu, buah belimbing direbus sekitar 15 menit. Setelah buah matang, selanjutnya buah ditiriskan dahulu. Tujuannya agar buah lebih kering sehingga tidak membuat kurma belimbing cepat basi. Ya, tolong belimbing kurmanya ini dijemur. Oh, ya Bu. Gula pasir sekitar 5 kg dimasak hingga mencair dan menjadi karamel. Nantinya, karamel gula inilah yang akan menjadi campuran buah belimbing yang sudah direbus sebelumnya. Konsentrasi gula yang tinggi akan memberi rasa manis pada buah belimbing dan membantu untuk mengawetkan kurma belimbing karena mampu menyerap air sehingga bisa membunuh bakteri dalam buah. Setelah karamel gula mendidih, barulah rebusan buah dimasukkan dan diaduk hingga merata. Semua bagian irisan buah yang sudah tertutup karamel siap untuk diangkat. Cara pencampuran buah belimbing dengan karamel juga bisa dilakukan langsung saat perebusan tanpa perlu ditiriskan. Tetapi hasilnya tidak seawet dengan belimbing yang ditiriskan. Buah belimbing masak karamel akan berubah warna menjadi kuning kecoklatan, selanjutnya langsung dijemur.
penjemuran dimaksudkan untuk membuat tekstur buah menjadi lebih kering sehingga lebih tahan lama. Penjemuran juga akan membuat karamel gula lebih meresap ke dalam daging buah belimbing, sehingga akan dihasilkan kurma belimbing yang manis dan tahan lama. Jika cuaca cerah, maka penjemuran kurma belimbing hanya membutuhkan waktu 1 hari. Sedangkan jika musim penghujan, akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahkan, terkadang pengeringan kurma belimbing membutuhkan bantuan oven. Kelompok usaha yang dikelola oleh Ibu Binti dan keluarga ini biasa menjual kurma belimbing dalam kemasan toples plastik dengan berat 170 gram. Banyaknya jumlah kurma per kemasan menyesuaikan dengan toples yang digunakan. Dengan harga jual sekitar Rp15.000 per toplesnya, kurma belimbing menjadi salah satu pilihan oleh-oleh saat berkunjung ke Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang murah meriah. Rasa yang manis tetapi tidak berlebihan, enak dinikmati bersama keluarga. Kurma belimbing juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan nilai jual atas melimpahnya hasil panen belimbing di Jawa Timur. Kawasan Kota Batu Malang, Jawa Timur menjadi salah satu sentra penghasil sayur dan buah Jawa Timur. Hasil pertanian warga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah sekitar. Sayuran segar seperti tomat, wortel, dan buah bir yang kaya manfaat ini akan dibuat menjadi kue lapis warna-warni yang sehat. Beberapa jenis sayur bisa dibikin keripik ataupun manisan, sementara sebagian lainnya bisa dibuat menjadi kue. Untuk itu, sebelum diolah, semua sayuran dikupas dan dicuci bersih terlebih dahulu. Sambil mencuci, aku juga harus memperhatikan kalau-kalau ada bagian sayuran yang busuk agar bisa dibuang. Sebelum diolah, sayuran-sayuran ini akan dihaluskan. Barulah akan dicampur dengan bahan lain agar kuenya makin terasa lezat. Agar mudah dihaluskan, buah bit, tomat, dan wortel yang sudah kucuci bersih selanjutnya dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Sayuran segar berwarna seperti tomat, wortel, dan buah bit sangatlah baik dikonsumsi untuk kesehatan. Tidak hanya memiliki rasa yang enak, sayur berwarna terang seperti wortel mengandung nutrisi beta dan alfa-karotin. Begitu pula dengan warna merah pada tomat, menunjukkan tingginya kandungan likopen yang merupakan senyawa antioksidan serta antisionin yang mampu mengurangi risiko terkena penyakit kanker dan jantung. Sementara warna ungu pada bit berarti umbi ini juga kaya akan antioksidan dan berguna untuk menangkal radikal bebas sehingga baik melindungi sel otak dan pembuluh darah. Sayur sawi dan jagung menjadi bahan tambahan lainnya, sehingga nantinya akan dihasilkan lapisan kue yang semakin berwarna dan semakin baik tentunya. Semua sayuran yang sudah dipotong selanjutnya dihaluskan dengan blender. Begitu pula dengan buah bit, wortel, dan tomat yang sudah potong-potong tadi. Dengan bantuan sedikit air, hanya butuh beberapa menit saja untuk menghaluskan sayuran sehat ini. Ibu Afida merupakan pembuat kue dari sayuran dengan merek Kueku yang sudah sejak beberapa tahun ini menjadikan beberapa hasil perkebunan sayur sebagai bahan baku kue buatannya. Selain rasa yang lebih enak, kue sayuran juga tentu saja lebih sehat yang berasal dari kandungan gizi sayuran. Begitu pula dengan hasil akhir nantinya,
akan semakin berwarna sesuai dengan warna sayuran yang digunakan. Setiap satu jenis sayuran akan dicampur dengan bahan kue lapis secara terpisah. Gula dan tepung terigu dimixer sampai tercampur merata. Kemudian barulah jus sayuran segar ditambahkan. Begitu pula dengan telur dan emulsi, serta mentega cair ikut menjadi bahan tambahan yang akan memberikan rasa sekaligus menjadi tekstur kuenya menjadi lembut. Semua bahan ini selanjutnya dimixer kembali sampai mengembang hingga siap untuk dimasak. Kue lapis sayuran bisa dimasak dengan dua cara, yaitu kue lapis kukus dan panggang. Tidak ada perbedaan bahan dan hasil dari kedua jenis kue lapis ini. Hanya saja, daya simpan kue lapis oven akan lebih tahan lama dibandingkan kue lapis kukus. Untuk memasak kue lapis sayuran sehat ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Setiap lapisan adonan sayuran dimasukkan ke dalam loyang satu persatu. Jika layer pertama sudah matang, maka adonan lain akan dilapiskan ke atas lapisan pertama yang sudah matang dan berbeda warna serta bahannya. Butuh sekitar 1 jam untuk membuat semua lapisan dari kue jus sayuran ini matang. Tampilan kue lapis sayuran ini sangatlah menarik, di mana setiap lapisan memiliki warna yang berbeda sesuai dengan warna sayuran yang digunakan. Rasa kuenya juga semakin unik karena perpaduan sayuran sehat dan segar yang menjadi bahan utamanya. Kue lapis ini juga menjadi alternatif cara untuk menikmati sayuran sehat menjadi makanan yang lezat. Pengolahan bahan sayuran menjadi kue seperti ini juga akan menjadi cara untuk meningkatkan nilai jual atas melimpahnya produk hasil pertanian di Kota Wisata Batu.